Yo, welcome back to my channel. Hello, Goibers. Oke, kali ini gua mau bahas tentang game yang baru rilis dan juga ini gamenya bagus banget ya. Buat yang kalian suka mini-mini buat gamingnya, oke langsung aja cek gameplaynya kayak apa ya. Itu namanya adalah Astral Guardian ya. Untuk gameplaynya kayak gini, ini baru juga rilis ya guys. So, kita langsung aja gas play. Oke, gua login, gua masuk di server 167 ya. Ini udah agak lama sih, cuman ini masih baru. Dan di sini karakternya ada Berserker kayak gini dan dia ke pasif defense ya. Lalu ada Lancer yang attack, defense, jarak kritikal semuanya imbang, rata tengah ya. Lalu ada Gunner dengan attack-nya yang lebih gede dan juga critical-nya juga lebih gede guys. Dan gua pilih yang Gunner aja, soalnya ini cewek. Cewek, lucu, imut, cabi, masih kecil lagi. Gua kasih nama, tetap nama gua ya, Potter Indra. Wow, nggak bisa, 10 aja ya, udah T-nya kita hilangin satu. Oke. Let's go start training. Nah, udah masuk. Bo, ini punyanya Dragon Raja, guys. Para layang punyanya Dragon Raja. Wow, bagus banget. Kita turun di sini, oke. Ini mode pertempuran 2,5D atau yang 3D. Gua pilih yang 3D aja lah. Oke, kita dapat Gunner. Ah, ini auto kayaknya. Oh enggak auto, cuman ini digerakin karena kita questnya langsung ke arah tempat lokasi ya. Jadi kita langsung aja auto dan gua bisa zoom in, zoom out-nya ya di sini tuh. Nah ini di zoom out-nya. Oke, dia manjat tebing. Oke, animasinya keren, mantap. Ini masih di segi tutorialnya ternyata ini. Pastinya, dan tutorialnya pasti lama juga sih guys. Oke, ini apaan nih? Oh, ada lumba-lumba di air terjun. Oh my god, gua naik lumba-lumba ini. Oke, imut banget loh anime. Ini kayak anime guys. Loh. Tuh, lumba-lumbanya baliknya gimana coba? Ada-ada aja ini. Wow, ini orang original nih, cantik-cantik amat tuh. Oke, skill satunya kayak gitu ya. Hora, dia jalan biasa nih, nggak jalan otomatis. Oke, ini di skill 2 nya dia kayak gitu ya. Wow, itu ada apa itu? Pet? Oh my god, gua naik pet, jir. Apa ini? Pegasus? Wow, kayak di dunia mitologi. Berkaki empat, punya tanduk, punya sayap. Wow. Oke, gua bos apa ini? Dark Devil. Racing. Maho. Wakataro. Maho. Maho Sojo. Wah, ini dia kayak partner kita ini, guys. Nah. Kok enggak lanjut, kalau enggak lanjut ini gimana ini? Oh, alah, balik dong. Oke, preview fitur terbuka buat level 7 apa? Oh, ini partner kita, guys. Magicker Maho alias Magician ya. Dia dari Magician. Oke. Wakatero. Wah, untuk buat bukain level attack damage-nya di skill ketiga dan skill keempat nih, levelnya butuh 27 dan 38. Ini kayaknya lama banget nih, guys. Aduh.
gua review gamenya bentar lagi ya, seumpama dapat mon lagi dia kan. Bahkan masnya keren-keren banget. Oke. Okay. Ini karakter. Oh, bukan. Kalian karakter asli. Karakter kayak kita gitu. Mana ini? Resistance no ichin nara. Kayak kita main BOD dulu. Lama banget. Buat tutorialnya aja enggak lama itu. Kalau kalian males gitu bisa wow, 2 hari mungkin. Karena quest utama kayak gini. Nah, ini skill-skillnya lah. Gua berhenti di sini aja lah, guys. Buat review gameplaynya Astral Guardian ini ya. Ini terkenal masih baru dan di pengaturan kita bisa lihat untuk ringan banget nih. Nggak butuh engine Eval keempat nih. Ini keren, mantap jiwa, guys. Game yang sungguh ringan, karakter bisa zoom in zoom out, bagus juga. Oke. Nah, gua pamer dulu di sini, guys. Oh, ini orang asli, Alina itu tadi di situ ada. Oke, guys. So, kayak gitu aja video kali ini buat review game Astral Guardian. Semoga kalian bisa mencoba dan kalian suka. Jangan lupa bahagia. See you next time and bye-bye.